Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk apa menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau apa namanya insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab waktu.